semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, apa kabar? Kembali saya bacakan energi per zodiak. Message from your person. Cancer, ayo fokus. Kita ingin reading dengan energi apa tadi temanya? Oh ya, surat cinta dari kekasih kamu. Ya. Cancer, ayo kita fokus. Baik, ayo kita mulai. Oh, sorry. Ayo kita mulai, Cancer. Pesan dari siapakah yang akan terkoneksi dengan bacaanku di sini? Cancer, Cancer, Cancer. Pesan dari seseorang untuk Cancer. Aku takut berkomitmen. Ada energi takut dari orang ini. Orang yang di sini mungkin tidak bisa memberikan kejelasan. Orang yang mungkin di sini tidak sebentar, Cancer. Oke. Aku ulang. Aku takut berkomitmen. Orang yang tidak bisa memberikan kejelasan kepada kamu, Cancer. Tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Dari kata-kata aku takut, aku tidak bilang dia tidak bisa. Tetapi ada satu kondisi yang mungkin sulit karena ada kata-kata takut. Ya, nanti kita lihat lagi. Aku ingin bersama dan menua denganmu mengindikasikan energi dari seseorang yang sebenarnya orang ini sangat inginkan kamu. Ya, orang yang suka kamu, orang yang cinta kamu. Aku ingin bersama dan menua denganmu. Orang yang merasa cocok sekali dengan kamu. Oke? Tetapi ada kata-kata aku takut berkomitmen. Cancer, rasakan apakah ini energimu sendiri atau ini energi dari orang itu. Jadi teman-teman, rasakan energi bisa bersifat vice versa. Apalagi yang ingin mereka sampaikan padamu, Cancer? Oke. Aku merasa seperti terlempar jauh darimu. Jadi di sini ada perasaan Cancer mulai mengabaikan dia. Cancer mulai melupakan dia. Aku merasa seperti terlempar jauh darimu. Aku takut berkomitmen. Aku nggak tahu, teman-teman, apakah di sini perasaan merasa terlempar jauh, perasaan merasa diabaikan, ya? Ini adalah akibat dari dia sendiri yang di sini dia tidak bisa memberikan komitmen. Lalu dia di sini merasa, Cancer, kamu mulai mengabaikan dia, ya? Oke, aku buka lagi agar kita bisa merangkai. Cancer, beberapa dari mereka di sini saya lihat dia membuat batas. Aku blok kamu karena akan lebih mudah untukku melangkah maju. Blok yang sering aku bilang ini tidak hanya blok nomor WA, tidak hanya blok Instagram kamu atau apapun itu, ya. Blok di sini dia membuat pagar, dia membuat batas. Oke. Teman-teman, aku minum ya. Jadi beberapa dari mereka lihat ya, aku takut berkomitmen. Aku, oh my God. Aku takut menyakiti kamu. Tuh kan. Sorry, teman-teman ya. Aku takut menyakiti kamu. Ada kata takut. Aku takut berkomitmen. Dan aku takut menyakiti kamu. Jadi ini Cancer energi dari seseorang yang kalau aku lihat ya, sepertinya
orang ini suka kamu, lalu orang ini mau tidak mau membuat batasan dengan kamu, yang dia bilang tadi blok, ya. Dia menjaga jarak, dia membuat batas, karena dia di sini sebenarnya takut menyakiti kamu. Kenapa takut menyakiti kamu, Cancer? Karena dia tidak bisa memberikan kepastian di dalam hubungan. Jadi ada energi dari seseorang yang mungkin saat ini tidak bersama kamu, Cancer, sehingga ada rasa-rasa yang seperti ini. Oke? Percayalah ketika aku berkata bahwa aku mencintaimu. Jadi orang ini suka kamu, orang ini cinta kamu. Ya? Tetapi karena satu hal, karena satu kondisi, dia harus menjaga jarak dengan kamu. Banyak ya teman-teman, mungkin cinta segitiga, mungkin dia sudah berkeluarga, mungkin orang tuanya nggak setuju, mungkin banyak perbedaan, beda agama, beda bahasa, banyak ya. Apalagi di kita di Asia, kita di Indonesia, perbedaan-perbedaan misalnya beda agama itu masih apa ya, jadi satu hal yang masih kuat dipegang lah ya. Oh yes, oh yes. Cancer, aku terjebak di tempat yang tak kuinginkan. Wow, Cancer. Oh, teman-teman, aku ambil. It's okay lah, udah aku baca ya. Kita keluarkan aja. Ya. Oke, kita keluarkan. Energi, ambil energi utamanya teman-teman ya. Energi dari seseorang yang tidak bersama kamu, Cancer. Orang yang suka kamu, tetapi mau tidak mau, dalam keadaan terpaksa artinya ya, dia harus membuat batasan-batasan antara dia dan kamu. Oke? Rasakan, Cancer, aku takutnya ini energimu sendiri. Kenapa teman-teman seperti itu? Ya, ya. Dalam bacaan emosi, kita membaca emosi orang dengan kartu-kartu ini, kita membaca energi orang. Ketika yang ada di dalam pikiran seseorang itu pasangan ya, pasangan. Kalau yang ada di dalam pikiran kamu, misalnya saya baca kamu, yang ada di dalam pikiran kamu itu adalah dia aja ya. Kamu pikir dia, tentang dia, semuanya tentang dia. Aku bisa membaca energi itu di dalam dirimu, gitu ya. Makanya itu terjadi sifat vice versa, karena sifat orang orang yang sedang berpasangan itu energinya nyampur. Makanya rasakan, Cancer, apakah ini kamu atau memang ini energi dari orang itu. Aku merasa kita semakin asing. Dia merasa Cancer mengabaikan dia, Cancer mulai melupakan dia. Aku takut menyakiti kamu. Orang yang mungkin memang benar-benar ada rasa ya, takut berkomitmen, artinya di sini kan sulit untuk dia memberikan sebuah kepastian karena apapun itu, ya. Sebentar. Hilang dia teman-teman. Hilang ya udah kalau hilang. Oh, sorry. Oke, intinya orang ini suka kamu tapi dia harus membuat batas. Karena satu kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, aku merasa kita semakin asing. Rumput-rumput tak lagi hijau. Oh my God, dari siapa ini, Cancer? Ya. Oke, aku ambil Leno. Kita klarifikasi sedikit tentang orang itu. Tentang dia, apalagi tentang mereka. Apalagi tentang mereka. Berikan gambaran tentang mereka. Ada surat, ada garden, ada kartu awan. Orang ini mencintai kamu, Cancer. Ya.
Aku nggak tahu apakah kanker sedang terhubung dengan orang itu. Ada surat di sini, ya. Apakah kanker mendapat kabar dari orang itu? Apakah kanker di sini, apa di sini sedang berkomunikasi dengan orang itu karena di sini ada surat. Oke. Garden sama clothes, teman-teman, ada kaitannya dengan public, ada kaitannya dengan orang banyak yang di sini menjadi clothes, menjadi awan hitam di dalam hubungan ini. Makanya aku bilang ya, Cancer ini terkait dengan perbedaan. Ya. Ini komunitas artinya kehidupan sosial, orang banyak. Ini yang membawa masalah antara kamu dan seseorang di sini. Oke. Ada energi yang kuat dan dalam dari orang itu kepada kamu, Cancer, ya. Cinta. Oke. Yang terkait dengan pabrik apa lagi teman-teman? Cinta segitiga itu mentok dengan pabrik ya gitu ya. Message from your person. Teman-temanku, orang ini mencintai kamu. Bahkan sampai hari ini, apakah kamu bersama, apakah kamu tidak bersama, ada hati, ada rasa yang masih terikat, terhubung, cincin, lingkaran, nggak tahu putusnya di mana, nyatu, ya. Jadi kalau tidak bersama secara fisik, ada energi di sini, masih, batin kalian masih menyatu, rasa itu masih menyatu, hati dan cincin. Oh my God, the sun, ya. Jadi ada energi yang ya, katakanlah ada api yang masih. Oh my God, Cancer ini dari twin flame, ya. The sun, the moon, and the dog, soulmate atau twin flame. Ini energinya lebih kepada twin, karena sun dan moon bergandengan. Oke. Ada dog dan ada heart. Oh my God. Oke, baik Cancer, berharap ada pesan yang bisa kamu tangkap di sini. spesifik untuk Cancer, nanti aku angkat ini judulnya, ini ya, pesannya dari twin flame, ya, dari twin flame, dari ya energinya ke arah twin flame atau soul connection atau soulmate, ya. Baik Cancer, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi teman-temanku Cancer. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.